Oke, halo guys, di depan kalian ini ada dua senter yang mereknya sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat di Indonesia khususnya. Kalau yang ini ada tablet, tipenya adalah XMT6E27. Ini harganya kalau dilihat di Tokopedia ataupun Bukalapak sekitar 60 ribuan belum termasuk baterai. Kalau bersihnya sama baterai semua ya, pengiriman kena 120-30 ribuan gitu deh. Nah, sementara ini adalah senter Astrolog FT03. Ini harganya sekitar 750 ribuan belum termasuk baterai. Ini tipe SST ya, yang lumennya 2400 lumen. Jarak tembaknya katanya sampai 800 meter lebih. Sementara ini gimana ya, sekitar 300-an lah ya kita bilang ya. Ini modenya zoom in dan zoom out. Harganya ini tadi sekitar 120-130 ribuan. Nah, untuk baterai kita menggunakan bebas ya. Kalau ini bebas, kalian bisa bebas. Kalau di sini saya menggunakan baterai yang saya punya dulu. Ini baterainya mahal, sekitar 100 ribuan guys, IPS. Jadi kalian bisa beli yang murah-murah aja. Oke, kita coba. Tapi kita tes di luar ya. Oke, jadi kalau kalian menggunakan flat top seperti ini, dia nggak kena ya guys, ini nggak kena, tertahan sama di sini ya. Jadi satunya harus yang seperti ini, kalau bisa yang button top, jadi dia agak nimbul, jadi hidup. Nah, hidup dia ya guys. Jadi kita coba di luar ruangan, bisa di zoom in, zoom out. Dan untuk yang versi Astrolog FT03 saya menggunakan AWT Authentic ya guys. Harganya sekitar 130 sampai 150 ribuan. Kita bisa pasangkan. Nah, ini yang paling penting saya akan tunjukkan karena masih dalam ruangan. Jika kalian beli yang mode-mode kayak gini ya, yang LED-nya kayak gini atau LED yang murah gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, pada mode yang kecil kalian melihat ya, ada flicker di sini. Nah, ini flicker ya, kedut-kedut gitu ya. Tapi kalau di LED yang bagus, dia tidak ada kedut-kedut guys. Itu sih perbedaannya. Jadi yang LED-LED yang ori yang bagus kayak gini bisa untuk pembuatan video biar nggak ada flicker kayak gini ya. Oke, kita coba di luar ruangan ya.